Halo semuanya, Silvia di sini. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya belanja barang di Shopee dengan metode pembayaran COD terbaru 2024. Nah, jadi dengan cara ini kita bisa belanja barang atau produk di Shopee dengan metode pembayaran cash on delivery atau COD. Jadi, kita bisa membayar produk yang sudah kita beli di Shopee kalau produk kita sudah sampai di rumah kita ya teman-teman. Nah, buat kalian yang belum tahu caranya, caranya seperti ini. Kita masuk ke Shopee. Di sini kita coba cari produknya dulu ya teman-teman. Misalkan bantal leher pesawat. Kita coba pilih produknya. Misalkan yang ini. Nah, di sini kalian bisa tap di bagian beli sekarang untuk membeli barangnya satu aja. Kalau misalkan barangnya lebih dari satu, kalian bisa masukkan dulu ke keranjang ya teman-teman. Aku coba beli dua aja, kita tap di bagian keranjang. Terus pilih misalkan yang pink, masukkan keranjang. Terus kita tap keranjang lagi. Pilih yang biru tua misalnya, tap masukkan keranjang. Setelah itu kita masuk ke keranjang. Kita checklist barang yang mau kita check out. Tap check out. Di bagian metode pembayaran kalian tap aja, terus kalian bisa pilih yang COD ataupun COD cek dulu. Dua-duanya gratis ongkir ya teman-teman. Aku coba pilih yang COD biasa aja, tap konfirmasi. Oke, bisa teman-teman lihat di sini di bagian opsi pengiriman, di sini ongkirnya 0 ya teman-teman, berarti gratis ongkir. Terus di bagian rincian pembayarannya ada total pembayaran yang harus kalian bayar kalau misalkan barangnya udah sampai ke rumah kalian. Kalau udah, tap buat pesanan aja. Dan beres ya teman-teman, di sini kita udah berhasil menggunakan metode pembayaran COD. Kita tap di bagian pesanan saya untuk melihat detailnya. Pilih yang dikemas. Jadi barang yang udah di CO itu bakalan muncul di bagian dikemas di sini. Kalau udah dikirim, bakalan masuk di bagian dikirim di sini. Oke, beres. Jadi gitu ya teman-teman, gimana caranya belanja barang di Shopee dengan metode pembayaran COD terbaru 2024. Segitu dulu aja video tutorial ku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!